upaya pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19, para guru harus mampu hadir sebagai contoh dan tauladan di lingkungan sekolah. Selain itu, para guru harus mampu menularkan ketauladanan tersebut kepada para siswa dan mencetak para siswa menjadi duta pencegahan COVID-19 di lingkungan masing-masing. Imbauan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Satgas COVID-19 Aceh, Diah RT Edawati, saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Blangkejren, Selasa 6 April 2021. Kepada para siswa, Diah RT berpesan agar para siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian tulis berbasis komputer atau disingkat UTBK, yang akan berlangsung tidak lama lagi, serta untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin agar upaya pencegahan penularan COVID-19 membuahkan hasil yang maksimal. Dalam kesempatan tersebut, Diah RT juga menyerahkan bantuan alat olahraga kepada SMK Negeri 1 Gayo Lues, SMA N 1 Gayo Lues, SMA Negeri 1000 Bukit, SMA Teragun, SMA 1 Blang Pegayon, dan SMA 2 Blangkejren. Hari ini kita berkunjung ke SMK 1 dalam rangka sosialisasi gemas ya, dan juga tentunya ini menjelang ujian akhir anak-anak dan Aceh Carong. Lebih memberi semangat kepada anak-anak untuk bisa mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dan agar supaya pendidikan di Aceh ini tentunya lebih maju. Kemudian mengharapkan para pendidik dan juga anak-anak didik, anak-anak SMA, SMK itu menjadi duta bagi pencegahan dan penanganan COVID-19.